Oke teman-teman, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di vlog saya. Kali ini aku masih berada dan sedang berada di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, kilometer 22 Musilandas. Dan di video kali ini aku akan memperlihatkan girder atau landasan jalan tol Palembang Betung, bahkan sampai ke Aceh, sudah sangat cakep sekali karena lonser di atasnya sudah selesai ditarik. Yuk kita lihat di bagian depan itu teman-teman. Nah teman-teman, itu sudah tidak terlihat lagi lonsernya yang berada di atas girdernya, tetapi lonsernya itu masih ada sedikit lagi yang belum dikeluarkan. Tapi posisi di atas girder itu banyak orang bekerja seperti ini teman-teman, mungkin ya. Tuh, tapi zoomnya mungkin kurang saya dapat ngezoom teman-teman. Dan ini menggunakan Vivo P23 dengan 4K resolusi 4K x 30. Nah teman-teman, itu dia, sangat cakep sekali teman-teman. Tingginya 4,5 meter teman-teman. Oke teman-teman, kepada seluruh pekerja dari Waskita, Sriwijaya Toll Road, Jatra, dan lain-lainnya, diucapkan terima kasih karena ini sudah terlihat. Dan teman-teman, kita akan saksikan lagi kalau tadi dari Palembang ke Betung. Sekarang kita saksikan nampakan dari Betung ke Palembang berikut ini. Oke teman-teman, segitu dulu video singkat kita pada kali ini, 7 Desember 2022, dari Jalan Lintas Timur Palembang Betung Sungai Rengas, kilometer 22 Musilandas, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, tempat lintasan tol Palembang Betung, bahkan JTTS, jaringan jalan tol Trans Sumatera, jalan tol Trans Sumatera sampai ke Aceh, pasti lewat dari sini teman-teman. Oke, terima kasih, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.